Sudah bongkor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai. Selamat berjumpa lagi dengan Kinurah Supraino dalam channel Istana Bonsai Sang Jenderal. Istana Bonsai Sang Jenderal. Semangat kawan-kawan semuanya. Ini kawan-kawan semuanya. Salam sehat, salam santun, salam berbahagia. Nah, salam sukses selalu untuk semua. Jadi di hadapan saya ini pada kesempatan hari ini ada dua buah pohon kaliage ya. Pohon bahan serut ini masih bahan. Jadi proses awal pemilihan cabang dan pemasangan kawat, program awal ya. Program awal ini sedikit saya bercerita dulu, ini saya dapat dari Kabupaten Tangkamus ya, dengan harga yang sangat sangat murah sekali, 100.000. 100.000 satu pohon ya. Nah, jadi dengan harapan bahan bonsai kaliage atau sisir ini nanti saya harapkan bisa menjadi penambah koleksi di Istana Bonsai Sang Jenderal. Next ya, baik kawan-kawan semuanya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buang. Jadi cabang-cabang yang memang tidak dibutuhkan, tapi harus hati-hati ya kawan-kawan ya, karena ini banyak duri ya, banyak durinya, durinya tajam-tajam sekali, durinya tajam-tajam sekali. Kita pilih ranting dulu, yang mana yang akan kita ini kita pakai dan yang mana yang memang harus kita buang. Nah, kita kawat dulu sementara. Mulai dari bawah dulu. Lambat pertumbuhannya, makanya setelah 8 bulan baru saya buat video ya. Ini proses awal pemilihan cabang serta langsung mengarahkan ya, mau kita bentuk seperti apa, tapi ini kita bentuk yang natural saja ya, yang natural tapi bagaimana caranya terkesan sangat elegan dan istimewa. Sangat harus hati-hati kawan-kawan, durinya padahal sudah saya kurangi. Potong saja terlalu mengganggu. Tinggal satu ini kawan-kawan, tinggal satu ini ya, tinggal satu ini yang bikin bingung. Ini gimana ini kawan-kawan ini ya, menurut kawan-kawan gimana ini, apa kita buang atau tidak ini ya, menurut kawan-kawan gimana ini, satu ini tidak dibuang juga
Bagus kan? Coba kita kawat ya, satu ya. Kita kawat lagi. Tuh, poi. Ya ya. Kita cari as. Kita cari asnya. Ya. Berarti ini kurang pendek, kawan. Seperti ini dulu, langsung kita ganti medianya. Ini tanahnya tanah keras ini. Kita rapi ini ya, kawan-kawan semuanya ya. Akarnya yang tidak beraturan kita buang saja. Kita buat pertegas tentang bentuknya. Oke, Pak. Ini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Terus kita ganti media tanamnya dengan pasir Malang. Saya memakai pasir Malang yang kasar, ya, yang lumayan kasar nih. Nah, tuh bentuknya. Kita tumpahkan semuanya. Kita isi dulu rongga ini supaya tumbuh apa, bermunculan serabut-serabut baru, akar baru. Ini saudara ya, kawan-kawan, sahabat bonsai sekalian, proses yang saya lakukan pada hari ini yaitu mulai dari pemilihan dahan ranting hingga pengawatan sampai pergantian media tanam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya sajikan hari ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan bonsai sekalian. Sekian dari saya Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.